Pemerintah siap obrol subsidi besar-besaran untuk pembelian mobil listrik, adapun besaran subsidi akan diberikan mencapai 80 juta rupiah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut besaran subsidi untuk pembelian mobil listrik mencapai 80 juta rupiah. Sementara mobil berbasis hybrid diberi subsidi 40 juta rupiah. Tak hanya mobil, pemerintah juga akan memberikan subsidi pembelian motor listrik sebesar 8 juta rupiah dan motor konversi 5 juta rupiah. Pemberian subsidi untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia. Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar 80 juta. Untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif sebesar 40 juta.